السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Salah satu anugerah Allah kepada seorang mukmin adalah Allah menjadikan dan menanamkan dalam dirinya ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka berarti dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada umat ini sangatlah banyak. Salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah Allah memberikan kekhususan kepada umat ini, yaitu dengan menjadikan hari Jumat sebagai hari untuk mereka berkumpul di rumah-rumah Allah, melaksanakan salat Jumat, beribadah kepada Allah yang didahului dengan khutbah, yang didahului dengan peringatan-peringatan, dengan mau'izah yang dengannya hati-hati orang beriman akan subur, hati-hati orang beriman akan hidup. Dan Allah melalaikan hari Jumat ini bagi ahlul kitab yang telah datang sebelum umat Islam. Dan ini salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adallallahu 'anil jumu'ati man kana qablana. Allah menyesatkan tentang hari Jumat ini bagi orang-orang sebelum kita, bagi umat-umat sebelum kita. Fakana lil yahudi yaumus sabti wa kana lin nasara yaumul jumu'ah. Maka hari beribadah bagi orang-orang Yahudi adalah hari Sabtu, dan hari beribadah bagi orang Nasrani adalah hari Ahad. Faja'a Allahu bina, kemudian kita datang. Faja'a Allahu bina fahadana Allahu liyaumil jum'ah, kemudian Allah membawa atau menjadikan kita sebagai umat Islam dan menjadikan hari Jumat sebagai, dan menunjuki kita hari Jumat yaitu sebagai hari untuk beribadah. Faja'al al-jumu'ata was-sabta wal-ahad, maka Allah jadikan hari-hari beribadah itu Jumat, Sabtu dan Ahad. Wa kadzalika hum tab'un lana yaumal jum'ah, maka demikian pula mereka yaitu orang-orang ahlul kitab al-yahud dan nasara, mereka mengikuti kita pada hari kiamat. Nahnu al-akhiruna min ahli dunya, kita adalah orang-orang terakhir, kita adalah umat terakhir dari ahli dunia ini.
wal awwaluna yaumal qiyamah, namun orang-orang yang pertama di hari kiamat kelak, al maqdiyyu lahum qabla al khalaiq, yaitu orang-orang pertama yang akan dihisab, yang akan diputuskan oleh Allah sebelum yang lainnya. Kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa mensyukuri Allah, yang mana Allah menjadikan umat beliau, menjadikan umat Islam ini sebagai umat yang terakhir, tetapi di akhirat kelak mereka akan diberikan atau akan dihisab oleh Allah dan diputuskan oleh Allah pertama kali sebelum umat-umat yang lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin dan kaum muslimin untuk berkumpul melaksanakan ibadah salat. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, apabila kalian diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah, maka pada kesempatan yang baik ini kami ingin mengungkapkan dan menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan atau hukum-hukum dan keutamaan-keutamaan di hari Jumat, agar kita tidak menggampangkan dan meremehkan tentang hal-hal yang penting untuk kita ketahui pada hari Jumat, karena fadilah yang sangat besar yang Allah berikan kepada umat ini. Maka dari itu yang pertama tentang hukum salat Jumat adalah merupakan fardu ain bagi setiap orang laki-laki muslim yang berakal dan balig, dia bermukim dan tidak bepergian, serta dia adalah seorang yang merdeka. Orang yang meninggalkan salat Jumat dengan tanpa alasan, maka Allah akan menutup hatinya dan mengunci hatinya. Oleh karena itu janganlah seorang muslim menggampangkan meninggalkan salat Jumat tanpa ada alasan yang syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim." Sungguh Allah benar-benar, sungguh mereka, orang-orang itu akan meninggalkan dari tidak mendatangi hari Jumat atau salat-salat Jumat, ataukah Allah akan mengunci hati-hati mereka. Thumma la yakununna minal ghafilin, kemudian mereka betul-betul akan dijadikan atau akan menjadi orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, salat Jumat adalah suatu yang wajib untuk dilakukan oleh seorang yang disebutkan syarat-syaratnya tadi. Dan bahwasanya orang yang meninggalkan salat Jumat, jangan dia mengira bahwa Allah membiarkannya, tapi Allah akan mengunci hatinya sehingga dia tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum." Dan janganlah engkau menjadi atau seperti orang-orang yang mereka lalai, yang mereka lupa dari mengingat Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa dan lalai untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka. Kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah, ada sebagian orang yang mengatakan barang siapa yang tidak datang salat Jumat dengan sengaja, maka dia boleh untuk membayar sedekah, membayar kafaroh dengan membayar 1 dinar. Ini berdasarkan hadis yang dhaif, yang bukan merupakan dan tidak bisa dijadikan dalil, yaitu hadis yang diriwayatkan berbunyi, "Man tarakal jumu'ata min ghairi udhrin," barang siapa yang meninggalkan salat Jumat tanpa udzur, tanpa alasan, "falyatasaddaq bidinar,"
maka hendaknya dia bersedekah dengan satu dinar. Fa in lam yajid falisfa binisfi dinar, dan kalau dia tidak mendapatkan satu dinar, maka dengan setengah dinar. Hadis dhaif, riwayat Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, seorang muslim mempunyai kewajiban untuk mengagungkan hari ini, untuk memuliakan hari ini dan berupaya meraih fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan yang ada pada hari ini, yaitu dengan dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam ibadah dan berbagai macam pendekatan-pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Islam dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita dan menuntun kita di antara adab-adab Islam pada hari Jumat, yaitu seorang hendaknya dia ketika hari Jumat dia memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan salat atau dengan berzikir atau dengan membaca Al-Qur'anul Karim sampai imam keluar untuk menyampaikan khutbah Jumat. Lalu kemudian dia mendengarnya seksama. Demikian pula adab-adab yang diajarkan oleh Islam di hari Jumat, hendaklah seorang datang lebih cepat agar dia mendapatkan fadilah, dan ini telah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka Allah, semoga Allah merahmati orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah ini, yaitu datang lebih cepat di hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jumu'ati waqafatil malaikatu 'ala babil masjidi yaktubuna al-awwala fal awwala." Apabila datang hari Jumat, maka para malaikat berdiri pada pintu-pintu masjid. Mereka mencatat orang-orang yang datang, siapa yang lebih awal. Wa mathalul muhajjir kamathalil ladzi yuhdi badanatan, dan perumpamaan bagi orang yang datang pertama kali di hari Jumat ibarat orang yang memberikan hadiah seekor unta. Tsumma kalladzi yuhdi baqarah, kemudian yang datang berikutnya ibarat orang yang menghadiahkan seekor sapi. Tsumma kabshan, tsumma dajajatan, tsumma baydatan, kemudian orang yang datang berikutnya ibarat orang yang memberikan hadiah seekor kambing. Yang berikutnya ibarat orang yang memberikan hadiah seekor ayam, dan yang datang berikutnya ibarat seorang yang memberikan hadiah sebutir telur. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kharajal imamu," maka apabila imam telah keluar, telah berdiri untuk menyampaikan khutbah, "tawau suhufahum wa yastami'una dzikra," maka para malaikat tersebut menutup buku-buku catatan mereka untuk mendengarkan peringatan. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidakkah seorang berpikir, yaitu orang yang selalu datang terlambat, dia tidak pernah datang kecuali setelah imam dan khatib berdiri menyampaikan khutbah, tidakkah dia merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak? Tatkala dibuka catatan amalnya, ternyata tidak pernah ada namanya di hari Jumat, datang menghadiri hari Jumat, datang menghadiri sholat Jumat. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, janganlah seorang menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Allah kepadanya. Ketahuilah bahwasanya penyesalan itu akan datang kemudian. Waktu dan kesempatan yang Allah berikan pada kita, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Marilah kita memperbanyak amal-amal kebaikan dan amal soleh yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena kita manusia tidak mengetahui dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan manakah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hal yang berkaitan dengan hukum-hukum di hari Jumat, bahwasanya seorang dimakruhkan menghususkan berpuasa di hari Jumat atau menghususkan salat di malam hari di malam Jumat. Ini suatu hal yang dimakruhkan. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La takhussu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali." Janganlah kalian menghususkan hari malam Jumat untuk kalian salat tahajud, dan kalian tinggalkan malam-malam yang lainnya.
ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. Dan janganlah kalian mengkhususkan berpuasa di hari Jumat di antara hari-hari yang lainnya. Illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum, kecuali kalau memang seorang harus berpuasa di hari Jumat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang tidak boleh berpuasa, seorang dimakruhkan mengkhususkan puasa sunnah di hari Jumat. Tetapi kalau ada suatu puasa yang dia harus melaksanakannya, yaitu puasa wajib, maka tidak mengapa dia laksanakan di hari Jumat. Tetapi mengkhususkan hari Jumat itu hari dia berpuasa, karena anggapan-anggapan memiliki fadilah dan keutamaan, ini suatu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dilarang pula seorang mengkhususkan salat tahajud di malam Jumat tanpa dia lakukan di malam-malam yang lainnya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di antara keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari Jumat, bahwasanya hari Jumat adalah afdalul ayyam, hari yang paling afdal. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah, hari yang paling afdal matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari Jumat dimasukkan hamba-hamba Allah yang saleh ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumat pula Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat pula Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jumu'ati, dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali di hari Jumat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, ini menunjukkan keutamaan hari ini yaitu hari Jumat. Kemudian ada hadis yang lain dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghassala," barang siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian wabakkara wabtakar, lalu dia datang di awal waktu, wadana wastama'a, kemudian dia dekat dengan tempatnya imam dan dia mendengarkan khutbah imam, wa ansata, dan dia diam dengan seksama ketika mendengarkan khutbah imam, kana lahu bikulli khutwatin yakhthuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha, maka baginya pahala setiap langkah yang dia lakukan dari rumahnya ke masjid, dia mendapatkan pahala ibarat seorang yang berpuasa setahun penuh, dan dia sholat tahajud di malam hari setahun penuh. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang mandi di hari Jumat, kemudian dia datang di awal waktu di hari Jumat, dan dia mendengarkan khutbahnya khatib di hari Jumat, kemudian dia mendengarkan yang seksama, maka pahalanya setiap satu langkah yang dia langkah dari rumahnya ibarat seorang yang mendapatkan pahala orang yang berpuasa selama setahun dan orang yang sholat tahajud di malam hari selama setahun. Itu satu langkah. Maka bagaimana dengan orang yang melangkah dan langkah-langkah yang banyak? Suatu hal yang sangat bermanfaat bagi seorang apabila dia mengamalkannya. Kaum muslimin sidang sholat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan lain di hari Jumat, bahwa pada hari Jumat ada suatu saat yang mana seorang hamba apabila dia berdoa pada saat tersebut, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ati, pernah beliau menyebut hari Jumat, faqala, lalu beliau bersabda, fihi sa'atun, pada hari Jumat ada suatu saat, la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alu Allah syai'an illa a'tahu iyyah, tidaklah seorang muslim pada saat itu dia berdoa, dia memohon kepada Allah sesuatu melainkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, para ulama menyebutkan tentang saat tersebut ada dua saat. Yang pertama adalah semenjak berdirinya imam sampai selesai salat di hari Jumat. Yang kedua adalah pendapat sebagian ulama, yaitu pada akhir dari hari Jumat sebelum matahari terbenam. Itulah saat-saat yang dikabulkan permohonan seorang hamba apabila dia bermohon pada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat. Demikian pula sebagaimana disebutkan para ulama bahwa sedekah di hari Jumat memiliki keutamaan sebagaimana
sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan, bahwa orang yang memberikan sedekah di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang lebih daripada yang lainnya. Maka demikian pula orang yang memberikan sedekah di hari Jumat, maka dia memiliki keutamaan atau mendapatkan keutamaan lebih dari hari-hari yang selainnya. Dan disebutkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, was-shadaqatu fihi a'zamu min as-shadaqati fi sa'iril ayyam, bahwa memberikan sedekah di hari Jumat lebih besar ganjarannya daripada sedekah di hari-hari yang lainnya. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, di antara keutamaan lain dari hari Jumat dan malam Jumat bahwasanya seorang yang meninggal di malam Jumat dan dia atau meninggal di hari Jumat, ini adalah salah satu tanda bahwa dia mendapatkan husnul khatimah, dia mendapatkan mati yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat melainkan Allah akan memelihara dia, Allah akan mencegah dia dari fitnah kubur. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian pula hari Jumat adalah hari yang padanya Allah memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Salman Al-Farisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yadda'inu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarraqu bainal ithnaini bainal ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra." Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim atau seseorang mandi di hari Jumat kemudian dia bersuci dengan sepenuhnya, lalu kemudian dia memakai minyak rambut, kemudian dia memakai minyak wangi, lalu dia keluar dan dia tidak memisahkan antara dua orang yakni di dalam saf-saf masjid, kemudian dia sholat dengan sholat sesuai yang dicatat oleh Allah baginya, kemudian dia mendengar dengan seksama ketika khatib menyampaikan khutbah, melainkan orang yang demikian itu Allah akan mengampuni dosanya di antara Jumat ini dan Jumat berikutnya. Kaum muslimin rahimakumullah, hari Jumat adalah hari yang Allah menampakkan dirinya kepada kaum mukminin di surga kelak. Semoga kita menjadi termasuk di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan pada firman Allah taala, "Waladaina mazid," dan kami mempunyai tambahan yakni balasan bagi orang-orang mukminin. Qal, kata Anas bin Malik, "Yadhharu lahumur rabbu azza wa jalla fi kulli jumu'atin," yaitu Allah azza wa jalla akan menampakkan dirinya pada setiap Jumat bagi orang-orang mukminin. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, maka kejarlah keutamaan-keutamaan tersebut. Kejarlah keutamaan-keutamaan itu sebelum terlambat. Selama kita masih mampu untuk melaksanakan dan mendapatkannya, maka mengapa tidak? Mengapa kita biarkan kesempatan yang ada? Karena usia kita semuanya terbatas. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin," sungguhnya manusia berada dalam kerugian, "illa alladzina amanu wa amilus shalihat," kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh, "wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr," dan orang-orang yang senantiasa saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabi ajma'in. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang kedua ini kami senantiasa ingin mengingatkan kepada kaum muslimin agar kita senantiasa menjaga diri kita dari berbagai fitnah dan berbagai macam subhat dan syahwat yang akan menjerumuskan seorang kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya orang yang baik,
Orang yang beriman adalah orang yang senantiasa berupaya untuk dia mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai dia melakukan perbuatan yang dengannya dia akan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat-saat seperti ini, kita berada di hari-hari yang penuh dengan ujian, hari-hari yang penuh dengan fitnah. Maka dari itu, jangan sampai kaum muslimin terpecah belah. Jangan sampai kaum muslimin terkotak-kotak dan menjadi ajang bagi orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman mengingatkan kaum mu'minin, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Kalau seorang beramal karena Allah dan dia bertujuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ridhonya, maka Allah akan menolong hambanya tersebut. Tetapi kalau seorang dia mengejar dunia dan apa-apa yang ada di dunia ini merupakan kenikmatan-kenikmatan yang sementara, maka dia akan tergilas oleh fitnah dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin, kepada tokoh-tokoh mereka dan para pemimpin mereka, semoga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keteguhan dalam iman, kebijakan di dalam melaksanakan berbagai hal yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin di negeri ini. Bagaimanapun, ini adalah negeri kita, negeri yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin. Maka dari itu marilah kita senantiasa berdoa agar Allah memberikan taufik kepada para pemimpin kita, kepada tokoh-tokoh kaum muslimin untuk melakukan yang terbaik bagi umat ini. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana zalamna, Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Haminun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وألق بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للقيام بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.